Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Edifa Yunda. Nah, teman-teman, kali ini saya mau ajak kalian untuk bermain puzzle meter. Jadi di sini saya lagi membeli ya puzzle meter ini untuk yang 16 pieces atau 16 keping buat anak saya yang usianya 2 tahun. Nah, karena kakak Ines ini senang banget nih, Bun, main puzzle. Ini saya belinya lagi flash sale ya, Bun ya, di Tokopedia. Pastinya lebih murah dari harga normalnya, Bun. Saya pengen lihat nih apakah anak saya bisa bermain puzzle dari meter ini. Sebelumnya di sini ya, ketika kita buka, ini bentuknya ya udah keping-kepingan seperti ini ya, Bun. Bahannya tebel, warnanya juga bagus ya, Bun. Cakep banget gitu ya. Jadi nggak mudah rusak. Pokoknya bagus lah buat anak kita bermain. Jadi ini semoga awet, Bun, ya untuk mainannya. Oke, Bun, disimak terus ya cara bermainnya seperti apa dengan kakak ini. Dia udah senang banget ya, Bun, udah muter-muter nih karena mau main puzzle. Stay tune terus, Bun. Sini dong. Di mana? Kakak kan lagi main puzzle. Puzzle 16 keping. Terus gimana tuh kakak? Nah, ini jadinya kakak Ines mau main puzzle 16 keping. Puzzle dari meter. Coba dicari yang cocok, yang cocok. Coba dicari. Ya. Apa sih kak tototot? Oh iya, kakak buat pagernya dulu tuh ya. Iya. Pagernya ya, betul betul. Oh iya. Sama babinya ya kak ya. Iya. Oh itu sama tanaman lagi ya. Tanamannya di pagernya lagi ya kak ya. Gak cocok berarti kak. Iya dong. Nah itu mungkin kak cocok ya, betul. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Coba tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Ini kakak Ines lagi bikin rumah, Bun, dari puzzle meter. Ini ada 16 pieces, 16 keping. Nah, gimana caranya? Ini kakak Ines lagi merangkai. Ya, nggak apa-apa kakak, lepas, pasang lagi kakak. Apa sih kak, kakak, kuku? Mama mau
Yes, kakak ayo. Yes, teruskan kak, bentar lagi. Ya. Yeah. Cocok. Oh ya, yeah. Cocok. Cocok. Oh iya, yeah. Cocok. Bukan itu, bukan. Tok 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 tok. Bukan. Ini kali ini kak. Ayo, di mana kak letaknya kak? Yes, betul betul. Cakep kakak, good job. Terus, yes kakak, good job. Yes, kakak, good job. Ting 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 bunyi hujan. Ting 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 tok 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 tok. Eh, bukan itu. Bukan di situ. Ya betul, cakep kakak. Betul betul. I kok isi. Ayo kakak, dua lagi nih. Oh, yang mana tuh? Yang pink pink. Iya, cakep kakak. Ya kakak satu lagi. Ya, ya, yes, kakak 5 menit selesai 16 keping, pintar kakak, good job. Nah, seperti itu ya bun, cara bermain puzzle meter. Jadi kakak Inesnya juga senang, anak kita pasti senang. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih bun, untuk puzzle-nya. Ya, jadi puzzle meter ini cakep-cakep bun, untuk kreasinya ya. Gambar-gambarnya dan bahannya pun juga tebel. Bagus banget, jadi tidak mudah rusak bun, seperti itu ya. Nah, itu adalah review dari saya mengenai puzzle meter ini. Semoga bunda-bunda suka. Jadi kalau bunda suka dengan video ini, silakan di subscribe ya bun ya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share ke yang lain ya bun ya, agar mendapatkan manfaat dari video ini. Karena sesuai dengan moto saya, selagi hidup kita harus bisa memberikan manfaat buat sesama. Oke bun, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.